Selamat sore semuanya, salam satu aspal dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 5:30 sore, saya putuskan untuk arah pulang. Sudah saya arahin, dapat nggak dapat, tetap waktunya pulang. Kita sayonara, besok berjumpa lagi. WK, WK, WK. Nah, poin yang saya dapat itu kurang lebih ya 2000-an lebih dikit. Nah, poin yang saya dapat memang nggak banyak ya. Orderannya juga dapat 16 trip untuk hari ini. Pendapatannya juga bisa dibilang cukup lah buat beli beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Intinya jatah buat istri itu cukup, sisanya buat pegangan sendiri. Nah, jadi gini ya teman-teman, saya tiap hari itu kurang lebih 15 trip, ya intinya di bawah 20 trip. Kurang lebih 13, 14, 15, kadang juga 18 gitu kan. Tapi masalah pendapatan itu beda tipis, intinya masih stabil gitu. Alhamdulillah masih diberi kelancaran. Itu juga berkat teman-teman yang mendukung channel saya ini, makanya saya makin semangat. Dan terima kasih juga saya ucapkan karena teman-teman setia menonton dan suka dengan video saya. Itu harapan saya teman-teman. Tapi di belakang ada guguk, tuh bunyi mulu kan. Makanya saya ngumpet, karena tadi mau rekaman di situ malah disuarakin. Makanya saya pindah ini di tengah-tengah, masih aja kedengeran. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri skor akhir di hari ini dapat 16 trip. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Salam satu aspal ya. Nah, sekarang jam 5:30 sore atau jam 17:34. Sekarang hari Kamis tanggal 9 Februari. Nah, alhamdulillah poin yang saya dapat itu 2450. Performa masih aman 100%, akun prioritas goret. Tapi kalau GoFood masuk saya ambil. Nah, ini orderannya itu dapat 16 trip. Berhubung udah waktunya pulang, sayonara, kita besok berjumpa lagi ya. Kita akan arahkan pulang. Ini ya teman-teman, walaupun argonya itu cerek-cerek atau teri-teri atau semut kelangkerang gitu kan. Huh? Argonya cerek-cerek semua ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, nih tadi kita bisa cek food itu masuk sekitar jam 11:19. Kadang sehari masuk satu kali gitu, kadang nggak sama sekali. Kalau food memang saya ambil semua, mau penjemputannya jauh. Karena ya teman-teman, kalau kita bisa dibilang itu akun food, goret juga bakalan masuk. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita udah jadi prioritas goret, misalkan delay, pasti nanti dari Gojek juga bakalan dikasih orderan mana yang cocok buat kita gitu. Misalkan kita melipir ke sana ke sini nggak dikasih orderan, mungkin juga di spot itu nggak ada yang namanya orderan goret. Makanya ketika ada orderan food, kita yang dikasih gitu. Jadi buat teman-teman semua, untuk teman-teman semua jangan nolak, biarpun akun goret, food masuk tetap diambil ya. Oke teman-teman, saya keluar tetap stabil ya, jam 6 kurang dikit. Tapi tetap yang namanya orderan itu kan gak nentu. Makanya saya putuskan memang konsisten itu salah satunya. Walaupun sudah sore ini mau saya arahin pulang, ini orderannya pagi itu lumayan-lumayan argonya ya teman-teman. Makanya sekarang sore itu alhamdulillah bisa dibilang ya cukup lah gitu. Nah, kita mau arahin pulang saja karena waktunya juga sudah sore. Ini menitannya udah 2:30. Kita arahin pulang aja karena level cool. Nah, berhubung sekarang juga udah malam Jumat, waktunya kita mungkin baca Yasin buat mendoakan yang sudah tiada di sana gitu kan. Intinya kita mendoakan yang terbaik. Ini biasanya kalau ngewer-ngewer kayak gini, teman-teman tahu nggak? Ini karena sistemnya itu lagi error dari aplikasi kita. Kita mau cek coba lagi ya, pasti error. Tapi nanti kalau kita offbeat langsung normal. Nih teman-teman, kalau nggak percaya nih, saya offbeat ya. Kita langsung klik tujuan. Kok masih error? Wah, berarti kita harus di refresh nih teman-teman. Nah, ini nyebelin nih, orderan searah dipakai malah kayak gini. Waduh. Kita coba ulang ya teman-teman. Tuh waktunya jadi lama nih rekamannya.
Ini karena saya di kawasan, jadi sinyalnya ini ketutup pohon kali ya, jadi agak lambat. Nah, kita tunggu. Nah, ketika udah muncul layarnya di HP masing-masing, barulah kita pilih tujuan. Nah, ini baru normal ya. Saya arahin ke pulang, ke Catstone aja nih, karena ini sebelahan dengan kontrakan saya. Kita langsung saja. Nah, selesai. Jadi ketika saya dapat nggak dapat ya, nanti maghrib jadi udah di rumah gitu. Karena perjalanannya juga lumayan. Sebenarnya kalau normal mah paling nggak nyampe 15 menit deh. Tapi karena jam-jam sore orang-orang pulang kerja ya, bisa lebih dari 20-an menit, bahkan setengah jam, tergantung macetnya nih, karena arahnya memang jalan macet semua ketika pulang. Jadi ini ya teman-teman, poin-poinnya yang saya ucapkan di hari ini adalah mungkin teman-teman bisa meniru pekerjaan saya dan bisa meniru segala hal, tapi bukan dengan rezeki. Begitupun dengan saya main YouTube ya kan, mungkin rezeki saya belum di YouTube. Dan para YouTuber yang di sana sudah sukses, mungkin karena sudah tahu triknya, makanya gimana caranya, saya masih mempelajari trik-trik YouTube. Tapi kalau di Gojek sendiri, insya Allah saya masih sedikit-sedikit tahu lah bocoran-bocoran atau ilmu-ilmunya, biar tetap akun stabil. Karena ini memang waktunya sudah sore ya, kita akan cabut pulang. Dapat nggak dapat ya, kita tetap pulang ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.